Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya ingin buat konten nih, katanya ada satu makanan enak nih, namanya makan molen sama piscok yang punya Bapak Permadi yang ada di wilayah SDN Duri Utara. Nah, nanti untuk lebih tahunya nanti ikutin ya bagaimana wawancara saya dan minumnya saya dengan pedagangnya langsung dan kayak apa sih bentuk molennya itu, oke? Cekidot. Bikin konten pedagang molen. Nah, ini Bapak udah berapa tahun pedagang molen, Pak? Kurang lebih 14 tahun. 14 tahun ya, Pak ya. Biasanya makan di sini aja, Pak. Ini ngomong-ngomong, kalau molen itu bahan-bahannya apa, Pak? Terigu sama? Gula, mentega. Oh, gula, mentega gitu, Pak ya. Nah, itu cara ini gimana, Pak? Pencetakannya, Pak? Oh, jadi dimasukin ke sini. Iya. Oh, nah itu kalau misalnya kayak gorengnya itu dia panasnya gimana, Pak? Panasnya kalau buat molen sedang. Oh, kalau molen itu sedang, Pak ya? Iya, kalau buat piscok begini itu panas dulu. Oh, gitu. Ini dengan Bapak siapa namanya, Pak? Permadi. Bapak Permadi udah lama, Pak? Udah 14 tahun pedang. Oh ya Allah, kebanyakan kalau pedagang ini kenapa? Kebanyakan aslinya orang Sunda semua ya. Kemarin yang dagang itu kebanyakan Garut. Terus pempek Tekwan orang Kuningan. Nah, ini dengan Bapak Sumadi nih, asli orang Sumedang. Berarti dekat dengan istri saya nih, Pak. Istri saya orang Majalengka. Tetangga. Aduh, kuma Pak Ino pedagangan apa? Lancar. Sedang, Pak. Sedangnya banyak. Itu sapuannya menasab apa, Pak? Banyak. Biasanya sehari itu dapat omset berapa, Pak? Kalau lagi ini tuh 300 ada aja. Iya, ada aja ya. Oh my god. Wow. Itu bersih kotornya berapa? Ya paling oh cepet ya, Pak ya. Nah, ini guys, ini namanya dagangan molen nih, guys. Nah, ini buat kalian semua nih yang melintasi kawasan daerah Duri apa nih, Pak nih? SD ya? Duri Utara 1. Jangan lupa mampir ke sini nih, ke pedagang molen atau pedagang piscok. Nah, kita lihat piscok nih, guys. Bentar dulu. Nah, ini guys. Kita lihat piscoknya, guys. Nah, ini dengan Bapak Sumadi nih, harganya murah meriah nih. Lokasinya di sini, Pak. Oke, jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen di video kali ini di pedagang piscok atau molen. Mau review nih, bagaimana rasanya piscok itu sendiri ya, silakan. Gimana deh, piscoknya enak? Iya, kamu nanya. Gimana enak? Enak ya, gimana rasa itunya, ada coklatnya enak. Coba, kalian pada makan cepat. Bro, gue pengen tak tanya sama kalian nih. Nah, lo namanya siapa ya? Andika. Andika, gimana rasa piscoknya enak? Enak. Enak ya? Yang lu rasain apa tuh di piscok itu? Itu satu ada orang. Coklatnya. Terus? Crispy juga. What the f***? Ya? Oh iya, berarti ini kira-kira bagus nggak buat rekomendasi buat cemilan? Bagus ya. Nah, sekarang lu nih yang kita tanya nih sama yang makan molen. Gimana molennya? Enak. Enak. Emang lu doyan enggak molen? Molen. Lu mau enggak? Ayo makan, ambil. Cepat makan. Nah, ini guys, ini ada rasa molen sama rasa piscok. Nah, jadi buat kalian semua nih yang ada di mana aja, bila mana kalian mampir di daerah Kerendang atau Duri, mampir tuh di tukang molennya Bapak Permadi. Nah, ini molennya tuh, guys. Tuh. Gimana kira-kira tekstur ini, enak ya? Pisangnya kerasa? Kerasa. Kerasa banget ya? Oh ya. Nah, itunya lu tekstur ininya gimana? Kerasa nggak? Ada. Kerasa ya? Jadi dia di samping coklat, apa yang lu rasain? Pisang. Pisangnya ya. Jadi kerasa banget ya. Jadi menyatu ya. Oke. Nah, kira-kira apa yang lu mau sampaikan nih sama teman-teman atau saudara-saudara atau siapapun lah untuk masalah makanan ini? Tidak ada ya, oke. Jadi buat kalian semua nih, bila mana kalian melintasi daerah sini, silahkan nih kalian beli nih makanan molen ini nih. Tuh,
punyanya Bapak Permadi. Oke, jangan lupa like, subscribe. Omong ayo, jangan lupa like, jangan lupa like dan subscribe. Oke, di video Rohman Yusuf Channel gitu. Video Rohman Yusuf Channel. Oke. Makasih, assalamualaikum.